أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. Ketiganya daripada aurat, aurat bersambung dulu daripada hari Kamis lepas. Ketiganya aurat perempuan yang merdeka, perempuan yang merdeka ini bukan hamba bini uang, bukan hamba saya ketiga ini, yaitu sekalian badannya, melainkan tentunya dua tapak tangannya jika ada dia di dalam sembahyang. Jadi yang pertama daripada orang perempuan ni, kalau dalam sembahyang hanya boleh dibuka muka dan juga tangan dia, muka dan juga dua tapak tangan, pergelangan tangan lah maksud dia. Jadi kalau siapa-siapa pakai dua, dia kancing, dia selang, dia ketik dekat lengan. So ada tu semayang dia dengan atas pada lengan ni, buku pada lengan ni atasnya. So sebab aurat muka perempuan bawah, yang bawah ni mungkin bawah dagu dulu, yang dia melipat ke orang yang berbukan itu tak sah, dia tak naik kata atas tulang ragu di atas bawah pun tu. Dan sekiranya masa ketika sujud tu yahi terbuka, yahi terbuka tu dalam semayang sunat perempuan buka tangan dia. Dulu kita dah sebut ikan lepas, jadi supaya dia keluarkan jari dia, tangan dia. Pertama sekali ketika dia kata asyhadu ilaha illallah, mensyaratkan dengan jari telunjuknya, sunat dia tengok jari. Jadi kalau dia duduk dalam kain telukung, dia tengok jari itu, ya, perempuan sunat buka tapak tangan dia, dua pergelangan tangan dia. Kemudian baik, itu dia sekiranya aurat dia di dalam sembahyang. Dan jika berhadapannya perempuan ada nabi, perempuan yang merdeka dengan laki-laki yang ada nabi, laki yang bukan mahram dia, maka iaitu sekalian badan terbaca bapa aurat dibagi pada perempuan. Wow. Dan jika berhadapannya dengan sama-sama perempuan
atau di dalam khulwat bersendirian. Dalam khulwat termasuk dalam bilik air sekalipun. Khulwat dalam bilik tidur untuk seorang. Atau pada hadapan laki-laki yang mahramnya, yang tak boleh kahwin dia, sentuh tak batal wudu ke, mahram dia, adik wadih dia, pak saudara dia, mahram dia. Maka yang itu tiga masalahnya tadi, sama-sama perempuan dan khulwat dan sama lelaki yang mahram dia. Maksudlah anak perempuan dengan ayah, dengan abang. Maka iaitu barang yang antara pusatnya dan bentuknya perempuan yang mereka. Ya, mengalir badik, muak dengan anak lelaki, ya, ataupun perempuan, kakak mengalir badik, dengan pak saudara, dengan ayah dan perempuan. Maka aurat dia itu antara pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut, dengan lebih pada itu. Boleh dah kalau dah tersingkap hingga nampak paha itu haram. Anak lelaki pakai sebuah pendek haram tu, kalau sekiranya dia bersama dengan mahram dia ataupun sama-sama perempuan sekali, sama-sama perempuan sekali pun tak boleh mengeluarkan pusat dia, mengzahirkan pusat dia. Sama-sama perempuan, sama-sama mahram dia berarti ada pun dalam khulwat itu makruh juga. Termasuk dalam tegahan juga, tiga perkara ini tegah. Sama perempuan, sama dengan mahram dia berarti dalam khulwat. Cuma dalam khulwat itu tegah sebagai tegah makruh. Kalau dia buka pun tidak sampai haram lah. Tapi kalau dia buka dengan tidak ada sebab, sebab yang digandaki oleh syarak dibagi sebagai tegah makruh. Tapi sukai walaupun dia berseorangan duduk-duduk tubuh badan dia. Umpam walaupun sekali pun dalam bilik air, sunat mandi berkutuk. Sunat mandi berkutuk harus dia buka, harus dia buka kerana ada hajat mandi. Tapi kalau dia berkutuk, itulah yang terlebih baik yang dituntut oleh syarak. Mandi pakai kain, itu dah habis, tak masalah lah tu, salin. Tapi kalau boleh mandi, dengan berkutuk sekalipun. Kalau orang jaga kehormatan tu kadang-kadang dia malu juga tu, dia tak malekat malah dia. Malekat tak mungkin duduk dalam bilik air. Tapi tak buat ada ibadah minal khawatis wal khubusi wal khawatis. Daripada setan-setan berbina dan juga setan-setan jantan. Ya, waktu bila masuk dalam bilik air di syarak masuk kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah minta tidur dengan bulu minal khubusi wal khabatis, daripada para syaitan betina dan juga para syaitan-syaitan jantan. Tidak ada. Jadi tujuan padanya kadang-kadang ada hajat mau mandi harus saja. Ya. Jadi terlindung daripada pandangan-pandangan mereka. Maksud bila air ada kotor hajat, maksud kalau berkira kerana mandi buang air kecil atau air besar, macam tu. Allah mudah-mudahan kita minta berlindung dengan Allah, Allah jaga, Allah Ta'ala pelihara daripada gangguan-gangguan syaitan tersebut, betina dan juga yang jantan. Dalam bilik seorang-seorang kerana panas bersangatan pada Allah, ekon pun tak ada, kipas pun tak ada, panas sangat-sangat berpuluh lebih dua sebelah-sebelah. Ya, maka ketika itu diharuskan oleh syarak kerana ada hajat di bilik. Ya, kalau tak ada hajat kita memang perlu ada sebab kenapa nak buka. Dan tidak-tidak dipanggil tutuplah dua adik bagi apa tu, dua kemaluan yang utama yang besar, ibu depan, ibu yang belakang. Baik, yang tu berhadapannya perempuan mereka dengan perempuan yang kafirah, perempuan kafir, maka iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir pada waktu bekerjanya. Waktu bekerjanya maknanya orang perempuan walaupun bersama dengan orang perempuan kafir, dia bekerja kerana ada hajat apakah
maka dia bekerja. Apa benda yang perlu boleh buka ketika kerja, buka dalam hati dia. Jangan dibuka semua. Sudah orang kafir ni umum fasik pun, mereka orang fasik, kau fasik tak boleh dicayai, rosak agama. Mereka tu orang kafir ya, najis di antikot, jadi tak boleh dicayai mereka ketika tu. Jadi jika bekerja dengan mereka, orang perempuan jangan terdedah, jangan terdedah dengan orang kafir. Nanti dia akan bawa mulut, dia akan mencerita untuk dibimbangi pada mereka fasik rosak. Ya, dia tahu tentang sifat badan dia, rambut dia, akan cerita semua nanti orang kafir perempuan. Jadi buka ketika mana berhajat, ketika mana kerja dia. Ha, tu ya, bagi orang-orang perempuan yang mereka ketika mana kerja dengan perempuan kafir. Walaupun asal dengan perempuan mukmin tu antara pusat dan lutut saja. Ya, sebab tu kalau dalam sembahyang, kiranya dalam sembahyang berlaku kain terkoyak umpamanya. Katalah sama-sama perempuan, terkoyak. Kalau terkoyak dari itu, sekiranya dibenar dalam sembahyang tu muka dan pergelangan tangan saja. Ya, terkoyak boleh nampak bahagian-bahagian anggota yang lain. Tak ada jalan tutup melainkan datang orang lain tu tutup. Tempel dengan tangan dia, tertampal dengan tangan dia. Perempuan lain, perempuan perempuan juga yang sembahyang perempuan datang perempuan lain. Andai sekiranya terkena tempat koyak tu mana, tak apa. Perempuan sama perempuan tak aurat dia antara pusat dengan tutup. Yang terkoyak tu ni poho dia, dia pun letak tempel yang koyak tadi pun kena dengan poho dia. Maka sah sembahyang dia, cuma yang perbuatan dia tadi haram. Kenapa haram? Kerana aurat perempuan sama perempuan antara pusat dengan lutut. Bila haram tengok, haram sentuh. Dia sentuh tu kena lah, kena. Kalau tak kena tak apa, dia menutup kain yang goyang. Terokong dia turut, dia ikut, kiam pun dia turut, lama, sujud pun. Jadi tak ada kan tertutup dengan sebab goyang tadi itu ditampal oleh tangan perempuan yang tak sembahyang. Sah saja. Kalau tak sentuh tak apa, kalau sentuh, itu sah tapi haram. Kenapa? Bila haram tengok, walaupun sama-sama perempuan, haram sentuh antara pusat dan juga lutut. Lelaki sama juga pakai kain, macam sujud-sujud terkoyak kat lutut. Sudah pakai baju Melayu. Oh, nampak dek kawan tu segera ambil tutup. Pah, dia lagi. Tunggu naik, dia ikut. Dia tak mayat. Ya, tak ada masalah. Tutuplah, tutuplah dengan tapak tangan orang yang tak sembahyang sama-sama lelaki. Ya, tapi dia kena bersentuh kulit dengan kulit, itu haram. Kenapa? Kerana lelaki sama lelaki, aurat dia antara pusat dengan lutut, haram pandang, maka haram sentuh. Nak tarik bulu rumah, tengokkan. Kawan sekolah tu pakai seluar pendek, bulu rumah itu panjang. Kan, kenapa dia? Dia gerak, dia tarik, haram. Haram pandang, haram tengok. Dia tak ada syahwat, bukan masalah. Ada syahwat, tak ada syahwat, masalah haram. Apa sama lagi, tak ada keinginan haram, tak syarat hukum. Tak abut, nyatakan kehambaan, tak kira ada syarat, tak ada syarat. Dan bila orang tak ada kata tak boleh, bersyarat kata tak boleh, nyata lambung Allah pun tak ada syarat sekali dulu. Dan kalau tak dengar kata haram, tak menzulikan kehambaan, dia ambil tunduk patuh pada perintah syarat. Itulah dia hukum syarak. Demi hantar pada kita tujuannya supaya kita ni aman perjalanan hidup kita untuk menuju akhirat. Sebab kita nak tak nak leh kali mati. Ya, bila mati ya, di dunia ni lah tempat perjalanan untuk menuju akhirat. Jadi kita nyatalah sebagai kehambaan, takabut hamba kepada Allah. Tu tak buat sebarangan tak boleh ya. Nak langgar-langgar pun nafsu kita tak boleh. Jadi maka hasil baginya itu perempuan yang mereka empat aurat, empat aurat bagi dia tadi ya. Pertama dalam sembahyang seluruh badan mereka mengeluarkan dengan tangan dia. Yang kedua aurat perempuan sesama perempuan. Yang kedua begitu juga dengan lelaki ajnabi ataupun lelaki tak mahram dia, lelaki yang mahram dan juga dalam khulwat. Ya, itu
antara besar dan lutut. Nah, dan berikut itulah juga aurat perempuan dengan perempuan yang kafirah, maka tak boleh dizahirkan mereka kadar hajat kerana bekerja. Okey, betul jangan . Jadi dia kata hasil kesimpulan daripada aurat perempuan yang disebut tadi itu jadi ada ada dari sebutan. Maka hasil aurat bagi perempuan itu empat aurat. Jadi kesimpulan daripada apa yang disebut. Jadi kalau dengar lelaki ahli Nabi, yang empat itulah lelaki yang ahli Nabi hasil seluruh badan dia, tak kecuali akal jumhur kaum masyhur, tak kecuali muka dan pergelangan tangan. Itu kawan yang tak tahu jumhur dan juga kaum yang masyhur di sisi para ulama, jumhur ni majoriti para ulama. Maknanya dia ada khilaf, dia kata jumhur ada istilah begitu. Tapi bila kata jumhur, majoriti dan juga kaum yang masyhur, maka perempuan wajah mereka seluruh diri mereka seluruh tubuh badannya tak kecuali muka dan tangan. Maka wajib ditutup. Itulah yang disebut oleh para ulama zahaga jumhur fuqaha qadiman wa hadisan. Jadi telah memperkatalah zahaga jumhur dan bagaimanalah pandangan di kalangan para ulama fuqaha, ulama-ulama mereka. Qadiman yang dah lepas dulu, hadisan yang baru yang kuliah ni awal masyhur di sisi masyhur an jumhur sahabat wa tabi'in ila qaul, dan jumhur di kalangan para sahabat. Karena para sahabat sendiri pun ada lah, tapi jumhur yang terang majoriti yang ramai, wa tabi'in di kalangan murid bagi sahabat pun yang jumhur yang ramai juga, dan begitu juga tabi'un tabi'in murid bagi murid sahabat ila qaul, mereka berpandangan inna wajhal mar'ati auratun. Jadi wajah perempuan itu aurat. Nah, wajah perempuan itu aurat. Wajibu sitruhu wa khasatan inda fitnah. Maka wajib oleh tutup wajah, terutama sekali apatah lagi ketika mana zaman fitnah. Maknanya kalau muka tak fitnah, zaman tak fitnah pun wajib itu di sisi jumhur. Apatah terutama sekali wa khasatan inda fitnah ketika zaman fitnah. Lebih lagi disebut waktu mereka datangkan wastadallu bi adillah tijariyah, dengan mengambil dalil oleh para jumhur dengan beberapa dalil-dalil yang berikut antaranya sebahagian disebut antaranya an Ummu Salamah anha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah. Jadi daripada Ummu Salamah, jadi adalah dia ketika itu bersama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Maimunah isteri baginda. Kedua-dua Ummu Salamah dan juga Maimunah ada bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala fa bainama nahnu 'indahu aqbala ibnu ummi maktum fadakhala 'alai. Jadi sedang-sedang kata Ummu Salamah ni, kata Ummu Salamah, sedang-sedang kami ini berada di sisi Rasulullah ketika itu, datang menghadap Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum datang. Sedangkan dia tu buta. Dia buta. Dia tu buta. Ini dihujah antara yang dihujah oleh jumhur di kalangan para ulama. Datanglah dia. Bila datang dia, pada khala alaih, dia pun masuk menghadap kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah ibnu Ummi Maktum. Wadhalika badana umirna birijak. Yang demikian tu bila dia masuk menghadap Rasulullah tu, maka selepas itu diperintahkan kami oleh Rasulullah, kata yang Ummu Salamah ketika itu, dengan kami ini berhijab. Tutup muka. Berhijab dengan kain khimar. Tutup di atas kepala tu, bila ada orang lelaki dia tarik muka ke bawah, tutup leher, tutup dada, kain panjang. Itu dia bagi hijab dengan khimar dia bagi. Bukan khimar, kalau khimar tu binatang. Nukhur, khimar. Jadi bila dah masuk Allah ibnu Maktum tu, sedangkan dia buta, jadi Rasulullah tu perintah kami supaya berhijab. Itu katanya Ummu Salamah, sedangkan situ ada juga Maimunah juga tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajibu minhu, berhijablah kamu berdua daripadanya. Abdullah ibnu Maktum.
ya Rasulullah, alaysa a'ma la yabsuruna wa la ya'rifuna? Tidakkah Abu Bakar Umar pun buta? Dia tidak melihat kami dan dia tak kenal pun kami. Katanya Ummu Salamah ketika itu kan. Qala kata Rasulullah, a'ma ya wali antuhuma alastuma tabsuranahu? Kata Rasulullah kata Ummu Salamah yang tadi, butakah kamu keduanya? Apakah kamu tidak melihat dia? Ini tadi bahawasanya walaupun dua adli bagi Abdullah Ibn Umi Maktum buta, bukan kata lelaki saja haram memandang perempuan, perempuan juga haram memandang lelaki. Itu dalil bahawasanya perempuan juga haram memandang lelaki daripada mana bagian busuk daripada anggota lelaki. Bagaimana aurat yang dapat kita baca dulu, aurat lelaki di sisi perempuan seluruh tubuh badan, tak kecuali perempuan juga tak boleh melihat lelaki. Bukan ada lelaki kena tutup semua, tetapi nak beritahu perempuan juga tak boleh. Itu yang disuruh supaya tunduk kelihatan, tak kira lelaki atau juga perempuan. Jadi bagi kita dikurang warah lah, kalau warah arah warah terima dan itu habis, dan itu habis. Ini dalil antaranya kenapa Rasulullah sendiri perintah perintah kepada Ummu Salamah ketika itu juga ada menengah supaya tutup muka mereka. Sedangkan ketika itu walaupun mereka tak boleh lihat atau menutup, tetapi kamu melihat dia. Jadi bila tutup kamu tak boleh lihat dia. Tiba-tiba kalau panggil pun tak ada masalah kan, tapi dah kalau ada orang yang kandang dia kena tutup ya. Kalau kau panggil tak payah apa dah. Itulah perjalanan kata orang ulama. Lepas itu sebagian daripada apa yang dihujahkan oleh para ulama kita menunjukkan bahawasanya jumhur dan pemasyhur wajah perempuan dan tangan perempuan itu aurat, antaranya an Aisyah qalat, daripada Sayyidah Aisyah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, qalat dia, kana rukban yamuruna bina wa nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iman. Jadi kata Aisyah, kami adalah satu rombongan yang menunggang unta. Rukban, satu rombongan yang menunggang unta ketika itu, yang muruna bina. Mereka ini berjalan dekatlah dengan kami. Wa nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kami ini duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, muhrimat dalam mengerjakan ihram. Tengah-tengah ihram. Dia biasa ihram perempuan ini bukan boleh tutup. Itu ihram, orang ihram dia haji dan dia umrah. Jadi kami bersama Rasulullah ketika itu tengah ihram dan kalau mengenai unta ketika itu dekat dengan kami. Wa idza hadu bina, maka tiba-tiba mereka ketika itu mereka duduklah di belakang kami. Rombongan punya unta itu dah dekat dah dengan belakang kami. Ketika itu kata Aisyah, asdalat ihdana jilbabiha min ra'siha ala wajhiha. Jadi melabuhlah di kalangan kami ketika itu jilbab-jilbab min ra'siha, daripada kepala kami, ala wajhiha, di atas wajah kami. Tu padahal mereka ihram. Ihram ni tak boleh tutup muka. Lepas tu orang ihram, sebagian daripada orang yang nak pelihara supaya tak kena bayar denda, tutup muka dalam ihram, takut dipandang oleh lelaki yang bukan mahram. Dia buat pakai halang depan. Tak kira lah kalau macam kopi ada cepiu juga, atau dia buat daripada besi ke kawat ke apa ke. Jadi dia buat melabuh macam tu bagi orang ihram, tak kena wajah. Kalau tak kena wajah, apa tak payah kena denda. Dia buat cepiu macam tu, kain nipis tu supaya dia nampak. Orang tak nampak wajah dia, tapi dia nampak. Ada pun kain tu kalau dia tiup angin kena tak apa. Dia tak dekat, tak dekat tu dia tak boleh. Cukur tak dekat, dia tak boleh bagi orang ihram. Dia pun pakai macam cepiu macam tu, dia duduk depan. Dia tak apa. Kalau angin tiup dia terkena, tapi dia pergi balik, dia tak kisah. Jadi orang-orang perempuan yang warok-warok, dia sangat jaga wajah dia. Kerana mengambil dalil di atas kaul yang jumhur, kaul yang utama dalam mazhab. Dia majoriti di kalangan para mazhab-mazhab yang empat yang kuat di bagi yang ketiga itu. Lepas tu apa kata Aisyah lagi? Wa iza jawazuna kashafna lahum. Jadi apabila mereka tu dah pergi jauh dah,
kepada pengikau dan rombongan yang unta tadi, kasyafnahu, kami pun buka balik kain hijab yang menutup wajah kami. Daripada kepala tutup wajah, dia pun angkat balik. Itu dipanggil khimar. Khimar, orang Arab pakai macam tu banyak, eh? Masuklah di apa ni, tarikh bangun, bangun ni pun sama, dia tutup, terangkat. Kita senyawah, eh? Ini hadisnya akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Muhammad wa Abu Daud dan ahli Abu Daud, Tirmizi dan ada Abu Daud sana Sunan Abu Daud wa Ibnu Jarud wal Baihaqi. Ini di kalangan para ulama yang mendatangkan riwayat daripada Aisyah tadi radhiyallahu anhu. Begitu juga salah satu daripada ini, sedikit lagi, An Asma binti Abu Bakar, ini kakak bagi Aisyah lah. Dari Aisyah binti Abu Bakar dengan Asma binti Abu Bakar. Qalat kata dia kunna mughatti wujuhana minar rijalil hajj. Kami ini tutup wajah kami ini daripada lelaki pada musim haji, musim haji. Jadi masa kerja haji itu ihram lah. Bukan itu ihram haji itu kami menutup wajah kami daripada minar rijal di kalangan para lelaki. Itu hadis sebut. Hadis ini siapa sebut? Al-Qurayah Al-Hakim, Qalit Imam Hakim, hadis disebut. Waqala kata Imam Hakim tentang hadis ini, sahihun ala syarti syaikhan, hadis ini sahih, syarat yang ketat daripada Bukhari dan juga Muslim. Itu katanya Imam Hakim, bahwasanya kata Asma' bin Abu Bakar, kami tutup wajah kami daripada para lelaki fil haji pada ketika haji. Kita tahu kan? Sebab itu, hadis ini juga wawafaqahu Zahabi, Imam Zahabi mufakat tujuh berkata Imam Zahabi tentang hadis ini hadis sahih. Qala Ibnu Rusdi, berkata Ibnu Rusdi fi bidayatihi, dia telah menyebut dalam kitab bidayah dia kan, bahawasanya Imam Zahabi sepakat apa yang dikatakan oleh Al-Hakim tadi, hadis ini sahih dengan syarat Bukhari dan juga Muslim. Wa ajma'u ala anna ihram al-mar'ati fi wajiha. Jadi telah sepakat para ulama bahawasanya para perempuan, perempuan yang melakukan ihram tadi itu pada wajah dia, wajah dia buka. Tapi di kanan ada lelaki dulu. Begitulah dia boleh jangan pakai nombor buka. Buat macam tu lah. Jadi siapa yang jaga tu tak ada masalah lah. Yang nak buka pun tak ada masalah. Tapi itu tidaklah di atas pendapat kaul yang kuat, yang wajah dia bagi. Baik. Wa innala antas dala sawba ala wajha min fawqi ra'siha sadaran khafifan tafturu an nazari rijal ilaiha. Jadi dia kata bahawa sebenarnya bagi perempuan tadi hendaklah dia melambuhkan pakaiannya ala wajha di atas muka dia min fawqi ra'siha daripada atas kepala turun dia dua kepala muka dia lagi ya sadaran khafifan sebagai turun tabuh yang agak tipis, pakaian tipis supaya nampak tengok dalam mengerjakan ihram ketika itu. Tasturuhu anil rijal ilaiha, agar dapat menutup pandangan dia daripada orang lelaki memandang kepada dia. Itu sebut wa misluhu juga disebut dalam masalah ini daripada hari Asma' ni tadi ni, qala Imam Syaukani wa Ibnu Qudamah fil Mu'jam di dalam kitab Tirmidzi. Inilah sebagai hujah-hujah orang ulama yang mengatakan aurat perempuan seluruh tubuh badan tak kecuali muka dan juga tangan kecuali ada hajat ya. Jadi kita boleh kata kita ada lemah, mengaku lemah tak boleh nak buat, mengaku lemah. Tentang kita semayang fardu wajib kan, tak boleh buat, mengaku lemah kan, jangan ikat, ikat tak pun tapi dah bimbang. Tapi tak apalah semayang fardu tak berhilang. Ada buat aurat ni, dia ada hilang. Cuma juhur tadi. Tapi kalau dia ikat pun tak juhur. Sebab dah berikhtilaf. Bila berlaku khilaf, dia tak juhur. Ada ikat. Oh, tak. Ada perempuan wajib tutup wajah dan tangan. Ada hilang tak? Ada. Kalau semayang bantu, ada hilang tak? Tak wajib semayang. Ada? Ada kan? Jadi yang tu kalau ikat, semayang bantu tak sudah. Juhur. Baik. Sabu kita ada lagi. Kita bila orang dalam mayang ni ingat satu
Ada kata lawan tu dihampas, ditahan, dipenjara. Okeylah, ada musuh-musuh Allah dan siapa. Dia letak pula dalam penjara yang penuh dengan najis. Ah, sudah. Sudah. Penuh dengan najis. Ini adalah pakaian dia. Pakaian dia lagi-lagi. Nak semayang, nak ambil satu sudut ruang untuk rokok sudut pun tak boleh. Sebab penuh dengan najis. Nak buat macam mana? Semayang tak wajib. Selagi nak hilangkan, walaupun dalam penjara. Kan? Pakaian dia ada. Kalau nak buat lapik daripada najis, pakaian dia dah sedaya, dia telanjang. Kalau dia pakaian dia sedaya, dia semayang ada najis. Pun ada. Maka di sini, para fuqaha, para ulama-ulama fiqah, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, dan disebut sesiapa yang Allah Ta'ala pilih bahawa dia nak dapat kebajikan yang besar dalam agama, Allah akan beri faham dia urusan agama fiqah dan itu amal ibadah. Jadi para ulama mengeluarkan ijtihad-ijtihad dan kias-kias di sisi mereka ketika itu. Bila tak didapat benar-benar tuli sebiji dalam Quran dan dalam hadis ada, maka berlakulah ketika itu ijtihad dan juga kias. Baik, berlakulah. Duduklah penjara penuh dengan najis. Pakaian tak ada masalah itu. Nak semayang sekarang tak boleh ada najis. Jadi disebutlah, kalau dia pakai pakaian itu aurat, nacaya dia semayang dan najis. Kalau pula dia buat pakaian dia rapi, najis, nacaya dia bertelanjang. Mana tentang itu aurat pula terdedah. Maka banyak ulama ketika itu dimulakan mengambil perkara yang lebih ringan. Maka ketika itu najis dia lebih berat daripada telanjang. Maka taklah pakaian dia tadi dihamparkan daripada najis dan disemayang dalam keadaan yang bertelanjang. Kerana najis lebih berat tadi. Kerana tak ada alas pilihan. Lepas itu, dah habis waktu, dia kata tidak wajib diganti di kodoh semula. Memadami dah. Kerana ketika itu, darurat besar. Ada kata berlaku. Begitu juga, ada pakaian ni kita ni. Pakaian ada. Tidak, pakaian ada. Tapi pakaian satu yang kata najis. Nak basuh, tak ada pun. Tak boleh nak basuh. Nak basuh, tak boleh nak basuh. Ni masuk waktu tu tunggu lagi ni. Tak boleh juga. Dah nak dekat sujud. Keluar waktu lah ni kan. Tapi pakaian tu nak nyaji hari. Nak tutup untuk semayang. Tak boleh buat macam mana. Ketika tu. Maka ketika tu hendaklah dia semayang dalam keadaan membuka. Tak boleh dipakai dalam keadaan pakaian yang najis. Kalau ada boleh basuh pakaian tersebut, maka hendaklah dibasuh. Kalau tak ada, dia tak boleh pakai semayang yang bernajis. Kalau boleh basuh. Hatta kalau basuh punya waktu baru tak ada air. Ya. Maka sekali pun keluar waktu. Maka dia kena kotor. Nak tak ada semangat dalam pakaian yang suci dari orang yang basuh. Dia tak sempat kalau nak basuh air baru ada ujung-ujung waktu. Kalau basuh orang saya tak sempat nak semangat dalam waktu. Sekali pun kotor. Kena semangat dalam pakaian suci kena basuh. Kalau tak ada alain, kenapa nak ambil waktu dulu ni tak ada lain, pakaian tu kena najis, pakaian lain tak ada, pakaian lah kan. Baik, katalah kain surat pendek dia ada. Surat pendek dia ada, kata ni orang lelaki ni, surat pendek dia ada. Hak lain tak ada. Bayang sedangkan antara pusat akan lutut, bahawa dia duduk, dia keluar apa. Anak bayang macam mana ni, pakaian lain semua tak ada dah ni, ni waktu dah nak keluar dah dah. Nak masuk waktu lain dah ni. Maka pakai surat pendek dengan macam bulan-bulan bayar. Sekadar yang mampu tutup, kena tutup. Kalau tak ada surat pendek yang ada, boleh tutup antara kubur dan lubur. Kena tutup antara kubur dan lubur. Kalau macam mana sekadar yang ada sebagai menghormati ketika itu. Kata para fuqaha. Sebab nak cari Quran hadis, jumpa kan. Ada sebuah tontok sembunyi-sembunyi dalam Quran hadis. Tak ada mati istihad. Istihad ataupun bagi jumlah daripada jumlah kias di kalangan para ulama. Wa qisil umura bi ra'yika, yang mana Sayyidina Umar dia bagi tahu kepada Abu Musa Asy'ari ketika diutus dia ke Yaman. Maka ketika diutus kepada Abu Musa pada satu daerah, dia kata kau kiaskan berdasar faham kau, apabila tidak boleh didapati dalam Quran dan juga hadis. Tapi syarat dia mereka tu mesti mereka tu para ulama mustahil. Wa'alil mustahid baru boleh guna pengendap kias. Kalau tak sampai jangan, wajib kita pegang pada para ulama yang mustahid.
syahdan. Syahdan, apa dia syahdan? Penambahan kata yang bersangkut paut dengan masalah yang atas lagi, masih berhubung kait lagi dengan masalah yang atas, kita sebut di bawah ni sikit. Bersangkut paut lagi. Bermula mengetahui akan kaifiat sembahyang, cara-cara sembahyang, kaifiat kelakuan sembahyang, perihal sembahyang, kaifiat sembahyang, iaitu bahawa mengetahui ia akan segala rukunnya. Mengetahui ia, ia musalli, orang yang yuridus solat, yang nak menghadapi sembahyang. Sebelum nak sembahyang tu bukan takbir sembahyang sebelum. Bagi-bagi orang yang yuridus solat, bagi orang yang menghadapi sembahyang sebelum takbir. Atau dia beritahu di sini, bermula mengetahui akan kaifiat sembahyang, kelakuan sembahyang, iaitu bahawa mengetahui ia orang yang nak sembahyang akan segala rukunnya. Orang sembahyang dah tahu segala rukun, belajarlah tu. Dan segala syaratnya, syarat sembahyang, solat. Dan segala sunatnya, sunat sembahyang. Dan dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lainnya. Kena berbeza. Ini fardu, yang ini sunat. Kena tahu. Ini fardu, ini sunat. Mana rukun sembahyang? Rukun sembahyang ada 13. Ya, 13. Lepas tu yang lain pada rukun sembahyang semua sunat. Kan sembahyang ya? Sembahyang ada dua. Bermula daripada takbir atau ihram tu. Mana solat atau apa pada syarak tu, dia bagi apa? Aqwalun wa'alun mustatahatun bitakbir wa mustatamatun bitaslim disyara'ita makhsusah. Jadi solat pada syarak, mana sembahyang pada syarak tu, aqwalun beberapa bacaan, wa'alun beberapa perbuatan, ya pokok sebut semua tu lah. Lepas tu mustatahatun bitakbir, mula buka dengan Allah Akbar takbir. Wa mukhtatamatum bitaslim, tapi tutup sudah dengan bagi salam. Maka tak dipanggil sembahyang yang dikenakan syarat, melainkan bi syara'ita makhsusatin, dengan berapa syarat yang dikehendaki pada syarat. Nak kena kena syarat lah. Baru dipanggil sembahyang tu diterima. Kalau tak mula dengan takbir, sudah dengan salam, tak jaga syarat-syarat dikehendaki dengan salam, syarat pernah dia sembahyang. Hanya sembahyang tadi itu dia bagi kata dia pada rupa sembahyang, pada hakikat di sisi Allah, di sisi syarak tak diterima oleh Allah. Dia sebab kena jaga syarat. Maka antara dia adalah mengetahui kaifiat. Mengetahui kaifiat cara sembahyangnya, ada fardu, ada sunan, ada syarat, ada sah, ada batal. Maka ketika itu dia pun kena bezakan. Sembahyang ni ada rukun. Daripada sembahyang ada dua, kita sebut dulu. Sembahyang ada dua, pertama fardu, yang kedua sunat. Itu je sembahyang. Mula dengan takbir sudah bagi salam. Ada fardu, ada sunat, itu je. Bila fardu ada dua, pecah pula daripada dua, fardu dan sunat. Fardu ada dua, sunat pun ada dua. Ulang balik. Mula dengan takbir sudah bagi salam tu, ada fardu, ada sunat, dua tu je. Lepas tu bila fardu tu pecah pula, fardu ada dua, namanya rukun dan namanya syarat. Itu fardu. Sunat pula ada dua, sunat amaat dan sunat hai'ah. Itulah mula terbih kita bagi salam. Apa tu buat beza? Siap. Jadi sembahyang ni ada fardu, ada sunat. Fardu pula ada dua, sunat pula ada dua. Fardu dua mana? Rukun dan syarat. Syarat tu fardu, wajib. Kena jaga, nak jaga tak sah. Rukun wajib, fardu. Nak jaga tak sah. Jadi fardu rukun sembahyang ada 13. Satu, kita maklum pula. Apa tu? Qauli bacaan 5, fi'li 6, 9, qalbi niat 1, 12, tertib di antara fi'li dan qauli. Tertib 13. Itu yang lain pada tu dia bagi sunnah. Lepas tu pula fardu yang kedua syarat. Syarat tu pada tiap-tiap perkara yang di luar sembahyang dipelihara dia di dalam sembahyang sehingga bagi salam. Itu nama syarat.
tutup aurat. Dalam mayang tu muka kena luar mayang tu. Luar mayang. Maka dikekalkan dia di dalam mayang hingga bagi salam. Menghadap kiblat, menghadap dulu baru takbir. Itu nama syarat. Suci daripada hadas kecil, hadas besar. Luar mayang, nak semayang tu. Maka dipelihara dia. Kalau nak semayang terkentuk tak sah. Dikekalkan dia hingga bagi salam. Ya, itulah apa juga. Dipanggil syarat-syarat tu perkara yang luar semayang. Dipelihara dia, dikekalkan dia hingga beri salam dalam semayang. Ya, itu dipanggil syarat. Jadi syarat itu perkara wajib. Dipelihara rukun perkara mahiyah diri semayang tu. Dalam takbir perkara nama dipanggil rukun qalbi, apa sehati. Ada pilih. Ada 6 pilihnya yang ada pilih. Yang rukun iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir kan. Yang lain tu semua sunat. Nak tahu kan. Atau hak rukun, hak fardu dia. Lepas tu hak bacaan takbiratul ihram qauli. Allah Akbar. Kena dengar-dengar, tak dengar, tak sah. Lima rukun qauli. Takbiratul ihram Fatihah 2, tahiyat akhir, baca tahiyat akhir 3, 4, selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir, dan kelima salam pertama, salam kedua itu sunat. Lima ayat yang lain semua sunat. Maka hak sunat ada dua orang pula. Sunat apa'at, alapan perkara itu, hak lebih daripada itu semua sunat hai'ah. Termasuklah takbir bila rukun itu sunat hai'ah. Lain daripada 8 sunat apa'at tadi. Tak kira lah itu semua. Itu tak kira. Kita baca doa titah ke tempat takbir Allahu Akbar kan? Allahu Akbar kabira. Itu semua sunat haiqah. Surah sunat haiqah. Sebab lain daripada 4 perkara. Lain 8 perkara itu daripada sunat haba'at. Tasbih, meninggal-ninggal dalam rukuk, dalam sujud semua itu kan. Itu semua sunat, sunat haiqah. Itu dia bagi ya. Baik, itu dia bagi kaifiat. Kita kena tahu. Kena tahu. Ini penting. Syarat yang ketat yang diberi oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang disahkan oleh Imam Nawawi dalam majmuk, kitab majmuk syarah mazhab, dan telah dijazamkan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam syarah manhaj. Ini syarat boleh beza ni semua antara sunat dengan syarat fardu rukun semua ni. Itu bagi orang yang alim. Adapun orang alim tak boleh buat beza, semayang dia tak sah. Itu kaifiat semayang. Dia kena tahu. Dan sebab kita kaifiat. Ini syarat yang ketat oleh Imam Ghazali, yang disah oleh Imam Nawawi dalam majmu', yang dijazam, yang dipegangi oleh apa tu Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam syarah manhaj. Sebaliknya pula, apa yang zahir daripada kalam Mu'imat dan kitab Mu'imat bagi Imam Asnawi, dan yang dirojehkan, dikuatkan oleh perkataan Imam Asnawi ini dalam Mu'imat ini oleh Syekh Ibnu Hajar Haitami di dalam Tuhfah, dalam kitab Tuhfah dia, dia kata tidak ada bezanya di antara orang amin dan juga orang alim. Orang alim sendiri pun kalau dia tak boleh nak beza, dia mahu terlupa tak boleh nak beza, memadai juga. Memadai tapi dengan syarat jangan dibezakan di antara fardu dengan yang sunat. Dia tahu ada fardu, ada sunat, tapi tak berani nak beza, takut tersilap. Maklumlah kita awam ni, takut yang fardu kata sunat tak sah. Tapi kalau yang sunat kata fardu, tak apa lagi. Semua sembahyang kata fardu pun tak apa lagi. Yang sunat kata fardu, takut yang fardu wajib dia kata sunat, jatuh kedudukan dia. Ayat tu jadi tak sah. Maka yang dia kata, katanya Imam Asnawi ini tadi dalam Muhimat, begitulah yang telah dirojek oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tambah. Tak ada beza alim ke atau orang awam ke. Ada kata dia takut apa ni tersalah, maka memandangi dan etikot, ada sunat, ada fardu, jangan dibezakan. Barulah ketika tu semayang dia sah. Belajar dah tapi tak tersalah. Maka dia kata ada fardu atau sunat, tapi tak berani nak beza, takut tersalah. Yang fardu takut dikatakan sunat, tu yang berlaku. Kalau sunat kata fardu tak apa. Baik, kita minta tak balik. Bahkan ada pulangan
dan mengambillah bagi orang yang awam itu awam lah. Awam macam kita ni lah. Pewali ni orang pengajar ni. Jika lah ikut ia orang awam, orang yang nak mengerjakan sembahyang, akan sekalian yang dikerjakan di dalam sembahyang itu fardu. Oh, semua mula dengan takbir hingga bagi salam semua fardu yang kata wajib itu orang awam. Atau dia ikut juga orang awam ni setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Tak ada, ada fardu, ada sunat. Dua jalan lah. Jalan pertama kata semua orang tu. Jalan yang kedua dia kata ada fardu, ada sunat, tetapi tiada dibezakan dia dengan dibezakan. Takut salah. Maka memadai inilah yang dipegang oleh Syekh Ibn Hajar dan kita topak tambihul wallahu a'lam. Insyaallah kita samakan kata wallahu a'lam. Dan muskil tak? Kata baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل الله.